ini tanggung jawabku ngatur apa loh ini. Nah, nanti pernikahan saya itu loh gimana sih kamu? Kamu enak kerjanya ngurusi konsumsi, soto rawon, nasi kebuli, kamu bagian saya itu berat. Apa? Apa saya ngurusin tenda sama meja kursi? Anak lanang telu, siji neng tebu ireng, ya. Siji neng gontor, ya. Siji neng lirboyo, ganti santri, dodol sarung kan. Serta seluruh dalam artis sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya rencana ijab kabul yang saya ini. Sepertinya semuanya sudah beres, Gus. Bu, sama-sama, Bu. Weh, kayak tamu ini, deh. Ayo. Kasih sayang yang tidak akan kering. Kamu kita kan paguyuban Genarung Alam, jadi kumpulan orang-orang yang pernah sekolah di Malang yang tinggal di Jakarta. Jadi kegiatan kita hanya sosial dan budaya, mengumpulkan orang-orang Malang yang ada di Jakarta untuk kembali mengenal budayanya, yaitu ludruk. Kenapa ludruk zaman now? Zaman now karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin supaya anak muda yang kebanyakan sudah tidak tahu ludruk itu mengenal ludruk. Yang kedua, kita memang 80% kita paksakan artis untuk berbahasa Indonesia. Yang ketiga, zaman now dengan penggunaan teknologi. Kita mempunyai apa namanya multimedia. Ya kan, yang tadi kan kelihatan waktu penculikan itu terus ada terbang dan sebagainya. Nah itu tidak mungkin terjadi dengan ludruk yang tradisional. Ludruk yang zaman dulu tidak akan. Begini, pecinta ludruk zaman now sebetulnya tidak terpaut jauh. Hanya beda-beda istilah saja. Tapi pada dasarnya konsep dan prinsipnya sama.